Nama saya Febri Setiawan. Saya berstatus karyawan di PT Jasa Marga Tol Road Operator. Saya ditugaskan di ruas Jakarta Cikampek. Saya bekerja di sini sejak tahun 2015. Penghasilan yang dapat pun amat sangat cukup dan stabil untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Saya bekerja sepenuh hati untuk melayani. Mengingat di masa sekarang perekonomian cukup sulit, persaingan cukup ketat, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia, yang mengakibatkan banyak kegagalan dari mulai usaha kecil, menengah, hingga ke atas. PHK di mana-mana dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi di perusahaan tempat saya bekerja. Pihak perusahaan pun tetap komitmen dengan aturan yang berlaku dan selalu mengingatkan para pegawainya agar bekerja dengan sesuai protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus corona. Di sisi lain, saya pun rindu dengan keramaian, kebersamaan, aktivitas yang normal. Namun, negeri yang indah kini sedang dilanda musibah. Bahkan untuk mengadakan perkumpulan pun, saya rasa tidak mungkin untuk sekarang-sekarang ini. Mengingat PT Jasa Marga Tol Road Operator adalah salah satu perusahaan yang sangat memanjakan karyawannya dari segi fasilitas, rekreasi, dan lain sebagainya. Berhubung ada pandemi ini, semuanya terasa terjeda. Masuk Indonesia. Meski hanya sementara, simulasi perhitungan mereka, titik puncak rasanya ingin sekali mengulangi kebahagiaan yang sama di momen-momen tertentu tahun lalu. Contohnya seperti sekarang ini, saat perusahaan Jasa Marga Tol Road Operator berulang tahun, yang biasanya adalah momen kebahagiaan bagi saya dan semua karyawan. Tapi keadaan berkata lain. Ya, semua karena COVID-19 ini. Tetapi saya dan karyawan lainnya tetap berbesar hati. Walaupun di tengah pandemi, semangat kami tetap tumbuh untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat ulang tahun Jasa Marga Tol Road Operatorku. Perusahaan tempat saya dan ribuan orang lainnya bersandar. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambah juga pengalaman agar semakin handal dalam bidangnya. Menjadi kompetitor yang sehat dan tetap memperhatikan karyawan-karyawannya. Tetaplah menjadi nomor satu di bidangnya bagi kami dan Indonesia. Terima kasih Jasa Marga Tol Road Operator.
YMTO, bersama kita bisa. Berprestasi, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Bersama kita bisa. Selamat ulang tahun YMTO yang kelima. Semoga kita bisa terus tumbuh dan terus berinovasi untuk selalu menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya dalam pengoperasian jalan tol. Walaupun momen ini kita rayakan di tengah pandemi, namun saya yakin tidak akan mengurangi makna dari esensi ulang tahun itu sendiri. Tetap jaga kesehatan dan terus tingkatkan semangat bekerja untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Apapun jalan tolnya, JMTO operatornya. Bersama kita bisa. Selamat ulang tahun JMTO yang kelima. Semoga JMTO tetap menjadi perusahaan yang terdepan dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia. Selalu berinovasi dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sukses selalu dari saya, Reza Febriano, Jasa Marga Metropolitan Torut Regional Division Head. Selamat ulang tahun JMTO yang kelima. Semoga JMTO tetap menjadi perusahaan terdepan dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia. Selalu berinovasi dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sukses selalu dari kami, keluarga besar JMTN. Selamat ulang tahun untuk JMTO yang kelima. Dengan bertambahnya umur, maka semakin matang JMTO untuk terus berkembang dan terus maju. Saya mendoakan agar JMTO menjadi perusahaan nomor satu dalam bidang pengoperasian di jalan tol di Indonesia. Dan karyawannya bertambah kompetensinya sehingga dapat memiliki daya saing yang lebih baik. Selamat hari jadi yang kelima, PT Jasa Marga Torut Operator. Semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang, bersama kita bisa. 5 tahun adalah waktu yang relatif singkat bagi suatu perusahaan. Namun dalam kurun waktu tersebut, insan-insan JMTO telah berhasil membawa JMTO menjadi suatu perusahaan pengoperasian jalan tol yang tangguh, terkemuka, dan inovatif. Langkah-langkah ke depan masih panjang, tapi saya yakin JMTO pasti bisa. Selamat ulang tahun yang kelima PT JMTO. Tetaplah berkarya, memberikan inovasi yang terbaik dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan karyawan. Turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju. Sukses selalu, Dirgahayu JMTO. Selamat ulang tahun yang kelima untuk PT Jasa Marga Toll Road Operator. Semoga bisa mewujudkan visi untuk driving the future of toll road operation dengan tetap mengedepankan tata nilai akhlak. JMTO, bersama kita bisa. Selamat ulang tahun untuk JMTO yang kelima. Bagi saya, JMTO adalah sebuah jasa operasional terbaik di bidang tol di Indonesia. Maju terus JMTO dan tetaplah berkompeten. Dengan bertambahnya umur, bertambah pula pengalaman dan kehandalan dalam bidangnya. Selamat ulang tahun JMTO yang kelima. Bersama kita bisa. Selamat ulang tahun JMTO yang kelima. Semoga JMTO selalu menjadi perusahaan yang terdepan dalam pengoperasian perusahaan jalan tol di seluruh Indonesia. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan pada pengguna jalan
selalu memberikan yang terbaik dalam menyejahterakan karyawannya. Selamat Dirgahayu JMTO. Selamat ulang tahun kelima JMTO. Semoga menjadi operator jalan tol yang makin sukses, maju, dan terbaik di Indonesia. Kepada Jasa Marga, Toll Operator, kami ucapkan selamat ulang tahun yang kelima. Semoga bertambahnya umur, makin profesional dalam mengelola atau mengoperasikan jalan tol di Indonesia. Semoga tetap jaya. Kami, MTN, mengucapkan selamat ulang tahun buat JMTO yang kelima. Sama kita bisa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun PT JMTO yang kelima. Bersama kita bisa.